Welcome back to Korea Lovers Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sinopsis The School Nurse Files, drama Korea The School Nurse Files yang akan tayang tanggal 25 September 2020 yang disiarkan di Netflix. Serial ini juga akan dibintangi oleh Jung Yu-ming dan Nam Joo-yo sebagai pemeran utama. Drama Korea bergenre fantasi ini merupakan hasil adaptasi dari sebuah novel yang ditulis oleh Chung Seo-rang dan disutradarai oleh Lee Kyung-mi, yang juga pernah mengarah beberapa film seperti The Throat Binner tahun 2016 dan Crash and Blues tahun 2008. Drakor The School Nurse Files menceritakan kisah An Eun-jung yang diperankan oleh Jung Yu-min, seorang perawat yang bekerja di sebuah sekolah dan memiliki kemampuan khusus yaitu melihat makhluk-makhluk supranatural yang berbentuk seperti jelly. Banyaknya kejadian yang mengganggu di sekolah tersebut mendorong Eun-jung untuk memecahkan misteri dengan bantuan seorang guru bahasa Mandarin yang bernama Ho In-pyo yang diperankan oleh Nam Joo-yo. Makhluk-makhluk tersebut merupakan gambaran dari berbagai hal negatif yang dibebaskan oleh In-pyo secara tidak sengaja ketika dia membuka tempat penyimpanannya di ruang bawah tanah sekolah. Sebagai satu-satunya orang yang bisa melihat makhluk-makhluk tersebut, In-yong menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya ketika harus melawan mereka. Untungnya, In-yong dipertemukan dengan In-pyong yang ternyata memiliki energi khusus yang dapat mengisi ulang kekuatannya serta melindunginya. Dengan bantuan pria yang telah menjadi penyebab kejadian misterius di sekolah sekaligus sebagai penyembuhnya, In-yong berperan melawan makhluk-makhluk berbentuk jeli tersebut untuk mempertahankan sekolah serta murid-muridnya. The School Nurse Files merupakan gambaran dunia yang ajaib serta menyenangkan melalui aksi In-yong yang dibantu oleh In-pyo, seorang cucu pendiri sekolah yang penuh dedikasi dalam membantu rekannya serta melindungi sekolah tersebut. Bagaimana? Kalian pasti penasaran deh dengan cerita drama ini. Yuk, jangan lupa saksikan dan jangan lupa subscribe, follow, and share channel ini. Terima kasih. Annyeong.